syurga ini pun banyak dia punya tingkatan-tingkatan dia. Jadi tapi yang penting sekali, kalau kita boleh dapat masuk syurga, kelas berapa pun kita tak kisah. Sebenarnya yang penting, dan yang penting lagi saya kira, kalau kita tidak dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka pun tak apalah. Tak masuk syurga pun tidak apa. Asalkan jangan masuk neraka. Tapi sebenarnya tidak ada perantaraan. Kalau kita tidak masuk neraka, insyaAllah kita akan masuk syurga. Dan kalau tidak masuk syurga, nerakalah tempatnya, wali azbillah. Jadi, kalau kita melihat, kalau kita melihat apa yang Rasulullah SAW ceritakan kepada kita, bahawa syurga itu adalah satu tempat yang amat-amat istimewa. Jadi kalau syarat yang kita sebutkan tadi, bahawa syarat minimum ialah pertamanya kita beriman kepada Allah SWT. Itu yang asas yang pokok. Kalau kita beriman clear, artinya kita beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada segala rukun-rukun iman tanpa kata orang syak wasangka, penuh keimanan, taat betul-betul, yakin betul-betul dengan Allah Ta'ala, maka syarat itu telah pun dipenuhi. Yang kedua, selain daripada beriman, tapi sebelum itu, kalau saya boleh mengambil sedikit, kalau sebelum itu, sebelum seorang itu beriman, mau tidak mau dia mesti juga berilmu. Itu di antara cara untuk seorang itu masuk ke syurga, jalan ke syurga, kalau kita boleh bincangkan di sini. Artinya, kalau tanpa berilmu, seorang itu tidak mungkin menjadi orang yang beriman. Jadi bukanlah bermakna kena pergi masuk universiti, kena ambil PhD dan sebagainya, baru boleh masuk syurga, tidak. Yang masuk berilmu begini, kenapa saya sebutkan ilmu penting? Kerana kalau seorang itu tidak berilmu, artinya dia tidak tahu bagaimana dia nak beriman kepada Allah SWT. Artinya kalau dia tidak ada ilmu tentang akidah keimanan. Kalau contohnya lah, seorang anak yang dibiarkan tanpa diberikan pengetahuan tentang agama, tentang kita katakan Allah itu esa, Allah itu berkuasa, Allah itu satu, Allah tidak ada syirik, tidak boleh disyirikkan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berikan ilmu ini kepadanya, dia tidak akan menjadi orang yang beriman. Jadi pokoknya di sini kita perlu ada ilmu dulu. Ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain. Yang paling pokok. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang amal ibadat. Kalau dia beriman pun, kalau tidak diajar tentang amal ibadat, dia tidak mungkin jadi orang yang beriman yang sempurna. Jadi selepas berilmu akan datangnya iman kepada Allah SWT. Dan iman ini bukanlah setakat kita bercakap. Al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqal amal. Iman itu adalah yang termetri dalam hati kita, keyakinan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Dan dilahirkan dalam bentuk amalan. Artinya jangan kita cakap beriman, sedangkan perkara-perkara yang kita lakukan itu bercanggah. Bercanggah dengan apa yang sepatutnya kita lakukan. Kalau kita ingin syurga, maka buktikanlah kita benar-benar ingin syurga Allah SWT. Jadi di sini, setelah kita beriman, beriman kemudian beramal, maka kita juga perlulah, seperti mana disebutkan tadi, sunnah adalah perkara-perkara yang boleh menyempurnakan. Kerana dalam Islam, kalau kita lihat rahmat Allah Subhanahu Taala juga adalah kita melihat bahawa dalam Islam ini Allah Taala memberikan kemudahan bagi kita, dan ulama telah memecah belah, memecah-mecahkan bentuk-bentuk amalan yang dilakukan oleh setiap orang. Ada amalan yang dinamakan wajib. Amalan wajib artinya kalau kita buat dapat pahala, dan kalau kita tinggal berdosa. Yang mesti dilakukan oleh setiap orang. Ada yang perkara yang haram, artinya mesti kita tinggalkan. Kalau kita tidak tinggal, kita berdosa. Dan kalau kita tinggal, kita dapat pahala. Yang perkara haram. Yang lain itu, yang harus dan juga yang sunnah dan juga makruh ini, tidak akan dipersoalkan. Kerana apa? Kerana yang melakukan perkara-perkara ini tidak berdosa dan tidak diberikan pahala. Artinya yang menjadi pokok, yang menentukan antara syurga dan neraka seseorang itu adalah yang wajib dan yang haram. Itu sih. Dua perkara yang menjadi. Jadi kalau kita, seseorang itu akan dijamin oleh Allah SWT masuk syurga setelah dia beriman, dan beriman kemudian dia melakukan semua perkara-perkara yang diwajibkan ke atasnya dan meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan kepadanya, insya Allah dia akan masuk syurga. Itu